mempersiapkan RSUD Depok sebagai tempat isolasi apabila ada warga yang ditemukan terpapar virus corona. Pemerintah Kota Depok pun meminta warga tetap tenang dalam menghadapi situasi saat ini. Wali Kota Depok Muhammad Idris Abdul Somad tengah mempersiapkan Rumah Sakit Umum Daerah Depok sebagai tempat isolasi bila ada warganya yang suspek virus corona. Langkah ini diambil setelah Pemprov Jawa Barat menaikkan status Jawa Barat ke level siaga 1 corona. Pemkot Depok juga telah menerjunkan tim dinas kesehatan untuk melakukan observasi di lingkungan rumah pasien positif corona. Ya, kalau RSUD masyarakat Depok tahu ya, rata-rata itu di Sawangan ya, Jalan Raya Sawangan. Nanti kalau memang ada indikasi flu yang flu corona ya, indikasinya kita tahu ya. Bedanya misalnya begini, kalau flu biasa itu tenggorokan tuh gatal-gatal. Tapi kalau corona itu sakit. Perih sakit yang berkepanjangan. Ya kadang-kadang kalau gatal, kadang-kadang sakit juga karena tergores ya misalnya. Dan itu sehari selesai biasanya dua. Tapi kalau berkepanjangan, ini salah satu gejalanya. Apalagi ada reak keluar, batuk tidak selesai-selesai. Nah ini segera harus di bahasa rumah sakit di swab. Ya, reaknya itu di lab. Di lab kan, biasanya normalnya itu lab itu sehari dua hari. Seperti itu. Nanti ketika ini terjadi, mereka segera lapor ke 119. 119 yang akan bergerak menjemput mereka di mana rumahnya, di mana alamatnya, lalu mereka dilakukan tindakan medis terhadap mereka. Tidak kita bawa dulu ke rumah sakit. Ya, kecuali nanti sudah positif hasil lab dari lab nasional, ya kita masukkan ke isolasi atas arahan dari RSPI. Seperti itu. Di Semarang, Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah kini menyiapkan 11 rumah sakit untuk rujukan perawatan terhadap pasien suspek corona. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah juga membuat surat edaran kepada rumah sakit swasta agar menyiapkan ruang isolasi. Selain itu, Saudara, Dinkes Jawa Tengah juga menyiapkan alat pendeteksi di sejumlah bandara internasional serta pelabuhan yang berada di Jawa Tengah. Lalu kita juga sudah menerbitkan surat edaran kepada Bupati, Wali Kota, dan juga seluruh pimpinan fasilitas kesehatan dalam ini rumah sakit tentunya untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaan di masing-masing dan juga menyiapkan ruang isolasi di masing-masing rumah sakit apapun itu kelas rumah sakitnya. Saya minta untuk menyiapkan ruang isolasinya ya, dengan jumlah yang cukup.